Seorang pria babak belur dihakimi massa setelah nekat mengambil 3 buah telepon genggam senilai hampir 10 juta rupiah di kawasan Karanganyar Sawah Besar, Jakarta Pusat. Detik-detik aksi nekat pelaku terekam kamera pengawas. Puluhan warga segera berkerumun di pos RW usai menghakimi seorang pria yang nekat mencuri 3 unit telepon genggam di Jalan B3, Gang 7, Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Warga yang masih kesal dan emosi terus berusaha untuk menghakimi pelaku. Sebelumnya, aksi pelaku diketahui warga setelah detik-detik pencurian terekam kamera pengawas. Pelaku masuk ke dalam rumah dengan memanfaatkan kelengahan korban yang membiarkan pintu rumahnya terbuka. Saat kejadian, korban sedang keluar rumah dan meninggalkan putranya yang masih tertidur lelap di ruang tamu. Pelaku membawa kabur 3 buah telepon genggam senilai hampir 10 juta rupiah. Ngelihat rekamannya sih masuk, nggak ada orang soalnya di rumah. Ya. Pintu dalam kan kebuka, cetak. Pintu begini kebuka, saya pulang dari gereja buka begini, anak saya tidur. Usai diamankan, pelaku beserta barang bukti 3 buah ponsel curian langsung diserahkan ke Polsek Sawah Besar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan.